Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming, teman-teman. Akhir-akhir ini lagi viral banget mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa ngebuatin telolet-telolet gitu. Nah, di sini kita bakalan share ke kalian aplikasinya dan gue juga bakal ngasih tahu gimana cara makainya supaya kalian menjadi para telolet maker yang sangat bagus. Sebenarnya dari Malio itu sendiri udah ngasih fitur untuk kita nge-custom telolet-telolet sendiri, tapi banyak banget yang nggak puas gitu karena sekarang ini udah kurang update lah modelan-modelan begitu. Makanya gue mau share ke kalian yang lagi viral sekarang ini kan, yang modelan telolet-teloletnya ini ada lagi nih yang lagi viral nih. Makanya gue mau share ke kalian. Sebelumnya kita cari dulu base-nya, base apa yang mau kita gunain untuk percobaan telolet kita kali ini. Nah, sambil menunggu, kalian subscribe dulu channel ini, tembusin 400 ribu subscriber di tahun ini coy. Gue harap kalian semua udah pada subscribe ya. Kalau udah, makasih banyak. Kita baru bisa lanjut ke videonya. Thank you yang udah subscribe ya. Nah, kita langsung masuk aja ke gameplay busitnya sambil kita liatin gimana sih telolet yang gua maksud ini gitu. Semoga kalian semua suka. Stay tune di video ini, teman-teman. Nah, jadi kita di sini udah masuk di gameplaynya ya, teman-teman. Jadi kita bakalan ngeliat dulu aplikasinya apa gitu. Nah, buat kalian yang mau nanti download mode grafik yang kita gunain ini, cek linknya di deskripsi video. Oh iya, teman-teman, untuk aplikasinya ini sendiri free. Jadi nanti buat kalian yang mau modnya, yang mau aplikasinya, kalian bisa cek link di deskripsi gitu kan. Karena ini aplikasi yang sangat worth it untuk kalian gunakan, apalagi di lebaran kayak gini ya kan. Selamat lebaran buat kalian semua, teman-teman. Semoga lebaran kalian berjalan dengan lancar. Yang lagi mudik, yang pengen denger-denger telolet, yang nggak mudik juga bisa pakai aplikasi ini, teman-teman, supaya kalian bisa tetap inget sama dunia pertelolet-teloletan gitu. Makanya gue share aplikasi yang keren ini ke kalian semua. Semoga kalian semuanya pada suka ya, teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ngelihat aplikasi apa sih yang gue maksud gitu kan, supaya kalian juga pada suka dan terhibur. Oke, kita langsung lihat aja sama-sama, cekidot. Kalian like-like dulu videonya, teman-teman. Ayo, kalau kalian suka nanti kita bakalan tes lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Makanya kalian like dulu ya. Oke, kita langsung lihat aja di sini ya, teman-teman. Ini dia aplikasinya. Wih, keren banget cuy. Ini ada beberapa fitur di dalamnya ya kan. Ini pertama ini size ya kan. Ini bisa kalian kecilin, besarin. Kalau tangan kalian gede, menyesuaikan aja, teman-teman. Gue sih lebih suka digedein gini ya kan, supaya lebih enak gitu. Nah, selanjutnya kita kuatin sound HP kita supaya bisa kedengaran dengan jelas. Nah, wih, di mantep banget ya kan. Di sini ada 6 ya kan, do re mi fa sol la ya sampai la, berarti mantap jiwa. Nah, terus di sini ada settingan ya, teman-teman. Jadi ini suara-suaranya bisa kalian atur di sini, teman-teman. Nah, tadi itu kalian coba ya, kita kembali kita dengar dulu suaranya. Oh, seperti itu ya, dia nggak bisa lama ya kan. Nah, kita coba natif. Nah, dia bakalan loading dulu, diterapin audionya gitu loh. Mirip-mirip ya. Kita coba setting lagi nih di normal coba ya. Kita pilih normal, jangan trompet gitu supaya makin seru gitu. Ya, ini malah nggak mirip telolet asli gitu. Kita coba ke trompet lagi supaya kan telolet ini agak-agak menggema gitu suaranya. Kita coba setting stretch fit out coba ya. Ini suaranya gimana nih? Oke, kita coba. Ya begitu, teman-teman. Lumayan. Ini lebih cocok. Dan ini backgroundnya bisa diganti, teman-teman. Jadi kan kalau kalian biasanya ngelihat itu backgroundnya itu bus ya kan. Nah, bisa kalian ganti, teman-teman. Kalian cari aja foto busnya. Ini misalnya kita coba dari busit ya kan. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja sesuai dengan kemauan kalian. Nah, begini, teman tadi. Bisa kalian ganti lagi. Cuman kalau dari busit ini kebanyakan kurang pas karena dia kan dari portrait ke landscape ya. Tapi nggak apa-apa. Gitu memang, teman-teman. Nah, kita coba ya. Apa ya, wih, itu tau gak kalian lagu itu teloletnya biasa juga didengar. Basuri gue bisa gak ya, karena gue juga belum ada belajar, teman-teman. Jadi kita coba tes sama-sama. Aduh, mirip ya, udah mirip. Aduh, aduh, udah mulai bisa. Gampang. Nah, ini ada 1, 2, 3 nya supaya kalian bisa enak nih.
Ih, gila, gue udah bisa ya. Cuman itu masih versi lambat. Kalau yang kencengnya gue coba coba ya. Kalau lambat begini. Udah mulai bisa, gila. Udah mulai bisa, keren banget. Gue gak sia-sia belajar. Coba Ibu Kita Kartini ya. Gak bisa teman-teman, karena gak cukup gitu. Cuman untuk Basuri gue udah mulai bisa. Gila. Cukup enak, enak banget. Suaranya juga mulus. Waduh. Suaranya juga enak banget cuy. Jadi kalian bisa langsung cobain sendiri nanti ya. Jujur ini suaranya udah mirip banget loh sama Telolet aslinya. Gila. Jadi joss banget ya. Recommended banget ya. Buat kalian yang memang penasaran nanti pengen custom-custom Telolet sendiri bisa dicobain. Meskipun dibusit kan udah bisa sebenarnya yang langsung nih. Cuman ya gak apa-apa kalau kalian lebih suka yang manual-manualan. Tuh. Widih, keren banget kan. Jadi gitu gue bilang teman. Ini jujur nih APK yang worth it banget untuk kalian cobain sih. Karena bisa nyobain sound-sound Telolet yang bisa kalian custom sendiri sesuai kemampuan kalian. Kalau gue sih gak terlalu pandai ya, gak terlalu bisa untuk nge-custom-custom sound-sound begitu, karena gue gak, basicnya gak di situ. Cuman ya cukup cocok bagi kalian yang penasaran pengen cobain sound-soundnya gitu loh, karena banyak banget yang bisa kalian custom-custom sendiri di situ. Tergantung kemampuan kalian. Kalau gue sendiri sih cuman mampunya di Basuri tadi sama yang Bodo Amat gitu. Yang apa tadi ya? Aduh lupa lah gue tadi, yang gue bisa sih cuman itu. Btw buat kalian yang mau link download aplikasinya nanti di deskripsi video ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cobain aja, terus custom telolet-telolet yang kalian mau sendiri gitu kan. Karena cukup worth it banget. Jadi beginilah untuk video kita kali ini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like video ini dan share teman-teman kalian. Semoga kalian semuanya suka ya teman-teman. Next video kalian komen lagi, kita mau lanjutin cobain modul-modul telolet yang lain atau enggak, komen di bawah. Pokoknya semuanya gue serahin ke kalian. Thank you semuanya, nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya.